dan mata terasa berat, bagai diri terikat mimpi. Ku ingin satu cerita pengantarku tidur, biar ku terlelap mimpikan hal yang indah. Lelah hati tertutupi. Demi membantumu, kami dibawa
Bunda itu dengan gembalanya dia berpikir lagi, aku akan berteriak lagi minta tolong pura-pura di serigala biar rame di sini, sepi sih, tolong di serigala. Yuk lagi yuk, 1, 2, 3. Padahal ada serigala apa enggak? Ada serigala. Mana serigalanya? Waduh, Pak Aris semangat banget datang mau nyari mana serigala yang mau nangkep gitu ya. Ini pun tertawa lagi. Aku kan bohong biar rame aja. Hari ketiga pun semua berjalan seperti biasa. Dan dia mau melakukan yang sama, yaitu berteriak minta tolong, lalu berteriak lagi minta tolong kalau ada serigala. Kita udah meninggalkan pekerjaan kita. Ternyata mereka gak ada yang mau datang. Diem aja. Dan pemuda itu, ya kenapa gak datang ya mereka. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak dari balik semak-semak. Apa itu? Sepasang mata melihat serigala itu pun menekam kambing-kambing gembala itu. Dum, dum, papan, psh, dum. 20 ekor kambing tinggal 5 ekor. Gak cuma ekornya aja, seluruh tubuhnya. 15 kambing dimakan sama serigala. Pemuda itu nak lagi. Kebetulan habis jalan berangkat mau ke sekolah. Nak, kenapa kamu menangis? Kambing saya dimakan, Bu. Oh, kambing kamu dimakan. Kenapa? Diceritain semuanya, Bu Dharma bilang. Ya sudah, kamu tahu apa kesalahanmu? Tahu, Bu. Apa? Saya bohong, Bu. Ya sudah, kamu udah tahu kesalahanmu. Gak perlu diulang lagi. Iya, Bu. Aku tuh minta maaf. Seru banget ya. Siapa yang nangisnya kayak gitu? Murid ibu banyak ya. Akhirnya pun ia sadar bahwa dirinya tidak boleh bohong, tapi harus jujur. Tapi harus jujur. Tapi harus. Kalau
pokoknya disesuaikan saja. Oke, aman. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Hazin nih. Hazinnya akan ada di sini. Oke, silahkan lanjut. Mari sekarang kita berpetualang ke negeri dongeng. Perkenalkan dulu, saya Rona Mentari. Kenapa nama saya Rona Mentari? Karena saya lari ketika mentari sedang corona-rona. Ini yang keren orang tua saya sih ya. Itu kebetulan ceritanya saya nih digambar. Ada anak-anak kecil di pundak. Ini sebenarnya bukan saya, tapi ibu-ibu semuanya. Karena salah satu masa depan anak itu ada di pundak ibu-ibu semuanya. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu. Saya panggil bunda atau ibu nih? Bunda. Oh, bunda boleh, bunda ya. Biar sama kayak Bunda Maya ya. Oke. Kira-kira di depan ini gambar apa, Bunda? Efse, iya sih Efse, tapi itu apa? Bendanya itu apa tuh? Apa? CD, salah, bukan CD. MP3 bukan. Novel bukan. Ini yang biasa ditulis sama kita zaman kita. Coba saya mau apa Bu? Zaman ibu belum ada pulpen. Itu gambarnya Kak Tari yang lagi habis mendengarkan dongeng dari bapak yang di belakang. Oke, terima banget ya. Tepuk tangan dong buat jawabannya. Oke. Belum saya dengarkan ya. Ada lagi yang mau jawab? Ada lagi? Ibu enggak apa-apa loh salah. Oke. Ekspresi kebahagiaan anak-anak. Nah, ekspresi kebahagiaannya anak-anak. Oke, terima kasih tepuk tangan. Ada lagi yang mau jawab? Oke ya, cukup. Jadi, ini kira-kira usia berapa sih Bunda? Kira-kira TK atau PAUD tuh? TK. Jadi ini bukan foto saya. Saya nggak ada di situ. Bukan guru saya juga. Tapi saya ngambil foto ini karena mereka adalah anak-anak usia TK. Kenapa saya ngambil foto anak-anak usia TK? Karena di usia inilah saya secara sadar untuk pertama kalinya mendengar dongeng. Jadi yang mendongeng pertama kali bukan orang tua saya, tapi guru TK saya. Instagramnya di @rumahdongengmentari atau di Perdamaian. Nah,
itu kita bacakan duduk bersama, ngobrol kalau ada masalah cerita. Karena tadi kan dongeng ada kedekatan fisik, ada bonding. Saya punya teman, salah satu guru saya juga, beliau ini pemilik perusahaan besar sekali di Jakarta, udah kakek-kakek. Lalu beliau cerita saya karena juga, halo Nang, Pak, ada apa? Telepon apa aku? Telepon apa aku? Telepon. Kira-kira kalau zaman dulu kepikiran nggak sih orang bisa terhubung? Coba Ziti maju ke depan, kita contohin, jadi biar pada tahu ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini yang ditaruh di kelapa. Sudah semua? Pastikan tangannya gini, jangan gini. Gini, oke? Okay? Yang akan kita lakukan adalah saya mau bercerita. Setiap saya bercerita, kalau saya ngomong bebek, harus kita angkat. Yang ketujuh berarti angkat. Yang ketangkep berarti kalah. Yang angkep berarti daun-daun yang ada di tanah itu bersinar. Dia berkata kepada matahari, terima kasih matahari sudah menyinari kami. Kami senang sekali karena engkau memberikan sinarnya pada kami. Tapi sepertinya aku melihat ada sebuah becak. Soalnya kecil banget. Kan benda itu beroda tiga, dia di kayu sama seorang kakek tua. Dia terang, tapi kakek tua itu mengayuh becaknya. Di dalam becaknya ada bebek. Thank you.
sama saya. Tahun 2004 Indonesia pernah dilanda tsunami di Aceh. Benar enggak, Bu? Dengan korban meninggal sekitar 170.000. Jumlah yang sangat banyak. Tapi ada cerita menarik di balik itu, dan ini fakta. Di Aceh ada pulau namanya Simelu. Apa nama pulaunya, Bu? Simelu. Apa? Simelu. Jadi kalau tsunami, notabene kalau misalnya pulau kecil, habis dong ya, Bu. Tapi di pulau Simelu ini, saat itu populasinya ada 78.000. Jadi ini pulau berpenghuni dan banyak penghuninya, bukan pulau kecil. Pulau naga besar. Lalu cerita tentang Tom Sam, anak kecil sebesar jari jempol, namanya Tom. Tapi dia bisa melakukan banyak hal. Itu negara apa, Bu? Inggris. Nah, sekarang Ibu berceritalah. Saya yakin di sana kan pasti ada cerita rakyat yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang mengajarkan anak-anak kita tentang kebaikan. Tapi di akhirnya kita gak perlu bilang, jadi anak-anak kita harus menjadi kesatria. Gak usah seperti itu, bercerita aja. Karena kalau ada kesimpulannya, sama aja dong, karena kita menggurui, ya. Oke, itulah cerita tentang Simelu. Bunda, semuanya juga bisa cek ini. Ini channel YouTube yang kami kelola dan bisa diakses secara gratis. Diunduh, comment, and subscribe. Tiga karakter kalau yang sudah banyak saya kewalahan, lupa ada itu karakternya siapa, suara siapa. Jadi partner-partnernya dua atau tiga karakter suara yang bisa kita mainkan. Triknya gimana supaya tidak bisa yang berkelompok yang lebih dari lima atau lebih dari tiga itu. Terima kasih. Karakter suara itu memang penting untuk membuat anak lebih tertarik sama cerita. Tapi kalau ditanya harus enggak atau perlu enggak, itu enggak juga. Jadi pertama kita bisa menggunakan perbedaan penekanan suara, atau misalnya kayak Bu, saya bercerita, nah coba tolong belikan ibu gula di pasar. Ah ibu maaf tapi aku sedang ada tugas untuk mengerjakan PR. Tapi nah ibu butuh sekarang, boleh ya? Sama apa beda suaranya? Sama, cuman yang satu lebih lambat, yang satu lebih cepat. Udah bisa membedakan belum? Sudah bisa. Jadi hal itu bisa digunakan, gak harus beda-beda suaranya, gak apa-apa. Terus ketika mendongeng karakternya berapa karakter? Kalau saya gak begitu fokus sama perbedaan suara dalam mendongeng. Yang penting kita bisa bedain 2-3 aja itu udah lebih dari cukup, ya. Dan anak kecil, apalagi PAUD, sebaiknya kita dongengkan, dongeng-dongeng yang tokohnya jangan terlalu banyak. Karena anak-anak masih belum bisa memahami dengan baik. Jadi baiknya tokohnya ya 2 atau 3 aja. Tapi sebenarnya kita semua bisa membedakan suara itu sampai minimal 3. Nanti kita belajar bareng-bareng, nanti ada waktunya. Gitu ya, Bu? Gimana caranya bisa lebih dari 3? Bisa, latihan aja dulu. Tapi sekali lagi, itu untuk memudahkan. Kalau misalnya kita belum yakin, yang gak perlu dipakai juga gak apa-apa. Kalau dicoba silahkan, kalau salah gimana ya gak apa-apa. Saya Ibu Haja Sumiaton dari TK Cinta Ayah Bunda. Tidak banyak yang saya tanyakan, cuma saya kepingin bisa membuat dongeng. Apakah ada langkah-langkah khusus gitu kan, atau trik-triknya yang bagaimana, atau kerangka-kerangka yang bagaimana yang sebelum memulainya itu, apakah ada secara khusus bisa diberikan kepada kami di sini? Tahun, ya awal tahun ini dan bikin 2 buku dongeng. Tapi kalau saya bisa memberikan saran, sebaiknya kalau kita mau membuat atau menulis dongeng, marilah kita baca buku dongeng sebanyak-banyaknya, ya. Baca buku dongeng yang memang bagus. Jangan buku dongeng yang tipis, kertasnya buruk tulisannya. Apa? Kaku gitu tulisannya. Jadi yang benar-benar buku dongeng. Buku dongeng itu dapatnya dari mana? Ya memang agak mahal. Pada akhirnya itu kita berikan kesimpulan seperti itu. Nah, terus yang saya mau tanyakan lagi, yang tadi sesuai dengan slide yang Kakak Rona berikan, mengapa Kakak Rona memilih mendongeng?
Terus karena kebanyakan pada anak muda sekarang itu pasti memilih menjadi YouTuber. Terus bagaimana dengan program kakak ke depan? Mungkin gitu aja sih. Ibu bisa juga memulai cerita dengan tangisan. Mereka langsung nonton. Langsung, siapa ya yang menangis? Storytelling, jadi gimana membuat bercerita, aktivitas bercerita itu sukses? Yang pertama, mari lebih ekspresif lagi. Saya juga tahu kalau ini memang ya. Posisi mereka langsung gurunya di tengah. Terus di situ sih disampaikan anak yang lebih muda di depannya, anak yang lebih tua di sampingnya, biar anak yang lebih muda itu bisa belajar menjadi pendengar yang baik seperti anak yang lebih tua. Ini kebetulan yang ngajarin saya orang Amerika. Kalau di Indonesia kayaknya anak yang lebih tua ini lebih lebih apa ya istilahnya, suka godain gitu loh. Jadi kita bisa menyesuaikan lah, ini bisa dipakai atau tidak. Yang kedua, sudut ruangan. Ruangan ini ada berapa sudutnya, Bu? Ada. Mengurangi distorsi. Distorsi itu apa ya, misalnya? Gangguan. Mengurangi gangguan. Anak kecil itu ada bunyi tekok aja gitu. Gitu. Jangankan bunyi, ada gerakan sedikit dulu. Wah, gitu. Makanya kita gunakan sudut ruangan untuk minimalisir itu. Pastikan nggak ada temboknya. Nggak ada jendelanya. Jadi yang dilihat sama anak-anak ya cuma tembok dan pendongengnya yang dalam hal jelasin. Ini ibu yang lebih ngerti. Ini anak ya kan apa enggak itu ibu yang lebih tahu. Dari situ ibu-ibu bunda semua bisa menentukan ini waktu yang tepat tidak untuk bercerita. Jangan bercerita ketika anak-anak berapa menit kira-kira harus bisa konsen? 5 menit ya, sama juga seperti mendongeng. Pendongeng itu cukup 5 menit. 10 menit, paling lama 15 menit. Bersamu tak menentu, pikiran melayang. Di benakku hanyalah ada lelah yang terasa. Dongengmu sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku tak lelah. Orang yang hidup kancil, hidup kancil. Kancil binatang yang cerdik. Untuk mereka yang baru saja terbebas dari ancaman harimau. Terima kasih ya kancil, terima kasih. Dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku tak lelah. Dongeng sebelum tidur, bimbingkan diriku mimpikan yang indah. Thank you.
terlelap, mimpikan hal yang indah. Tadi bagus nih suaranya. Sampai halus. Tahan di perut, keluarkan dengan vokal U. Apa memangnya? Pokoknya penting banget. Iya, apa? Sama ya, Bu.